persiapan ni kita telah lama kita buat lah. Di peringkat Parlimen Kuala Krai ni, kita sebenarnya kita telah pun menggerakkan, kita ada 44 peti undi, dan kita juga telah pun menggerakkan ke semua peti-peti undi kita yang ada di seluruh bahagian lah. Di samping itu juga, kita juga telah gerak jawatankuasa pilihan raya peringkat Parlimen dan juga jawatankuasa pilihan raya peringkat Dun-Dun. Dan di Parlimen Kuala Krai ini, kita ada 4 dun, 1 parlimen. Dan insyaAllah kita dah menyusun program yang begitu banyak di peringkat grassroots lah. Bermula 7-8 bulan dulu dengan program juara rakyat dan sebagainya. Dan kita di Kuala Krai ini agak bernasib baik sikit. Walaupun di kawasan luar bandar, tetapi kita mendapat boleh dikatakan sokongan yang begitu kuat. Terutama sekali daripada agensi pusat, iaitu Macan Kasedar, yang mana saya sendiri menjadi pengerusi, dan banyak program-program yang dilaksanakan oleh pihak Kasedar, sama ada dalam bentuk projek-projek kecil dan juga program-program modal insan. Umpamanya dalam bulan puasa baru-baru ini, kita telah berjaya melaksanakan lebih daripada 80 program, iaitu majlis berbuka puasa, majlis semayan apa ni, Isya Tarawih di lebih kurang 80 masjid dan juga madrasah-madrasah yang kita atur seluruh parlimen. Dan program hari raya ni juga kita buat dengan begitu sambutannya begitu hebat sekali. Dan kita tahun ini agak istimewa, selain daripada program peringkat parlimen, kita juga buat majlis-majlis hari raya di rancangan-rancangan Kasedar. Maknanya kita turun ke bawah untuk jumpa dengan para peneroka, rakyat dan sebagainya. Dan saya melihat sambutannya cukup hebat. Dan kita juga di samping itu di Kuala Krai ini, bulan 2 Februari this year, kita juga telah menerima buat program bersama Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin, yang mana kehadirannya lebih daripada 20,000 di sekolah kebangsaan Manikurai baru. Dan kehadirannya jam habislah jalan sini, saya tengok alhamdulillah luar dugaan. Jadi kita sebenarnya sedang mengatur persiapan. Kita mengharap dalam pilihan raya sekali ini kita nak mengulangi sejarah 2004 dulu, yang mana pada 2004 dulu kita telah memenangi semua 4 kerusi DUN dan 1 kerusi parlimen. Dan sekarang ini insyaAllah kita ke arah itulah. Kita susun program, dan bagi saya ini bukan impian kosong, kerana kita telah cipta tahun 2004 dulu, iaitu kemenangan bagi 5 kawasan lah, 1 parlimen dan 4 Dewan Undangan lagi. Itu harapan kita lah. Dan program-program turun ke bawah, touch point dan sebagainya, kita hebat, kita sedang laksanakan sekarang. Dan saya pun boleh dikatakan spend almost of my time juga bersama-sama dengan jentera kita di peringkat bawah lah. Kerana kita nak, insyaAllah kita nak deliver supaya tidak menghampakan harapan pucuk pimpinan kita. Kalau kita bercakap soal nak tawan Kelantan, sudah tentu Kuala Krai by hook or by crook kita kena deliver 4 seat untuk UMNO Negeri Kelantan. Dan sekarang ni saya tengok UMNO Negeri Kelantan juga di bawah kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad lah sebagai pengerusi perhubungan, di mana saja program kita buat, alhamdulillah mendapat sambutan. Umpamanya lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, lawatan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan program-program yang dianjurkan oleh UMNO Negeri sendiri, saya tengok sambutannya luar dugaan. Dan saya harap kehadiran ini akan ditransform kepada undi dalam pilihan raya yang akan datang, yang ke-13 ini. Itu yang lebih penting. So arus keseluruhannya saya tengok, kita mempunyai harapan besar untuk kita menawan balik Negeri Kelantan ni. Kerana setelah 22 tahun, saya rasa rakyat Kelantan pun agak kecewa sikit lah. Tidak ada banyak yang pembangunan untuk rakyat, melainkan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan. Kerana kita di Kelantan ni, ada orang duk kata Kelantan dia anak tiri. Tak betul. Kerana dalam rancangan Malaysia yang ke-9, hampir 5 bilion lebih kita peruntukkan yang telah pun dibelanjakan di Negeri Kelantan. Begitu juga RM10 ni,
satu peruntukan yang besar. Dan kita harap kita sebagaimana slogan yang amat berhormat Perdana Menteri itu, janji dia tepati ini, insyaAllah. Kerana program-program yang kita janji kepada rakyat, walaupun tidak ada dalam manifesto kita, kita buat. Dan semua rakyat dapat merasai, dapat melihat apa yang Kerajaan Persekutuan buat untuk Kelantan. Dia kadang-kadang dia duk campur benda-benda yang kadang-kadang tidak ada relevan. Ha, jadi kita sebenarnya kita boleh jawab, kerana Kerajaan Persekutuan ni, kerajaan pusat kita ni, boleh dikatakan apa yang dijanjikan deliver 100%. Dan orang boleh tengok, bahkan ada benda-benda hak kita tak janji pun kerajaan kita bagi kepada Kelantan ni. Jadi oleh sebab itulah saya melihat persepsi tadi, kerana sebelum ni dicampak oleh pembangkang persepsi yang Kelantan di anak tiri, Kelantan dibiarkan, Kelantan ditolong. Sedangkan kalau kita tengok figure, facts and figure rancangan Malaysia yang ke-9, banyak yang Kelantan sendiri dah dapat rasai. So saya rasa insyaAllah lah sekali ni persepsi tu, saya rasa persepsi yang negatif. Dan sekarang ni insyaAllah ramai dah, saya dah tengok rakyat ni mendapat jawapan yang sebenar melalui janji-janji yang kita buat untuk rakyat Kelantan. Banyak yang telah dia janji. Kita tengok dalam manifesto dia bermula tahun 1990 lagi, yang dia janji kepada rakyat Kelantan pada ketika itu. Kononnya orang tua yang umur 60 tahun ke atas nak bagi RM100. So benda ni tak terjadi sampai sekarang. Dan banyak juga projek-projek pembangunan yang dia janjikan. Umpamanya jambatan Pelebang dah letak pecah tanah. Masa tu ke bawah Doli Yang Maha Mulia Tuanku sendiri dia bawa pergi pecah tanah, tapi sampai sekarang pun tak terjadi lagi. Bandar baru Pengkalan Kubur banyak tak terjadi lagi. Apa ni, pelabuhan darat di Kuala Kerai letak batu asas, tak buat sampai sekarang. Dan saya rasa banyak lagi lah benda-benda lain. Tetapi kita ni boleh kata alhamdulillah kita deliver semua yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Persekutuan. Hak tak janji pun deliver. Jadi itulah saya rasa rakyat boleh menilai lah yang mana baik, yang mana buruk, dan mana yang mana betul dan yang mana tak betul. InsyaAllah. Ya, terutama sekali kepada kita lah, menjadi tugas dan tanggungjawab kita dah. Kita dah 55 tahun kita capai kemerdekaan, dan menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk kita mempertahankan negara kita ni. Dan bagi kita di Kelantan ni, inilah masa terbaiknya kalau kita nak buat perubahan ke arah kebaikan. Kerana 22 tahun ni satu masa yang begitu lama sebenarnya. Tetapi kita harap sekali ini marilah sama-sama, bukan sahaja ahli UMNO, bahkan rakyat negeri Kelantan, bahkan tak kira orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, kaum Thai ke, kerana kita ada kaum Thai juga, kita ada orang asli juga. So mari dapat bersama-sama, saya rasa beri kepercayaan sekali, kita test tengok. Kalaulah UMNO tak boleh deliver, tak payah tunggu 22 tahun. Test maknanya sekali. Kita tengok. Satu penggal, kita tengok. Dan insyaAllah, saya percaya dengan kepimpinan yang ada, yang dibantu oleh, directly oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan Datuk Pa kita sebagai pengurusi jawatan kuasa pembangunan negeri Kelantan, yang juga pengurusi perhubungan, dia mampu. Kerana Datuk Pa ni dia ada pengalaman sebagai menteri. Dia pernah jadi Menteri Pembangunan Usahawan, pernah menjadi Menteri Pertanian, pernah menjadi Menteri Pengajian Tinggi, pernah menjadi Menteri Keuangan, dan sekarang menjadi Menteri Perdagangan Antarabangsa. Kontak dia pun boleh dikatakan menyeluruh. Dan kita tengok pelaburan di negara kita tahun ini pun di bawah Datuk Pa ni begitu tinggi sekali. Jadi saya percayalah kalau Datuk Pa pimpin Kelantan misalnya, dia akan boleh deliver. Kerana dia dah ada kontak, dia dah ada pengalaman, dia ada kebolehan. Dan inilah yang penting kalau kita nak di peringkat negeri Kelantan.